Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Prime Smart bersama Aunty Hesti. Iya, apa kabar semuanya? How are you today? Alhamdulillah, I'm excellent. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mandi sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mencuci rambut atau yang biasa kita sebut dengan keramas. Bagaimana caranya? Ya, pertama-tama kita basahi rambut kita dengan air yang bersih. Basahi semuanya dari kulit kepala hingga ujung rambutnya. Yang kedua, kita perlu menyiapkan shampoo. Apa? Shampoo. Tidak pakai pasta gigi, tidak pakai sabun, tapi pakai shampoo. Kemudian, tuangkan shampoo-nya ke telapak tangan secukupnya. Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Setelah itu, usapkan ke rambut kita dan pijat perlahan rambut kita dari kulit kepala hingga ke ujung rambut. Langkah berikutnya yaitu bilas rambut kita dengan air yang bersih. Dibilas, jangan sampai ada busa lagi yang menempel di rambut kita. Nah, yang terakhir, yang paling penting yaitu keringkan rambut kita dengan menggunakan handuk. Oke, nah itu tadi langkah-langkah membersihkan rambut atau yang biasa kita sebut keramas. Kita ulangi lagi ya. Ya, pertama-tama kita basahi rambut kita dengan air yang bersih. Basahi semuanya dari kulit kepala hingga ujung rambutnya. Yang kedua, kita perlu menyiapkan shampoo. Apa? Shampoo. Tidak pakai pasta gigi, tidak pakai sabun, tapi pakai shampoo. Kemudian, tuangkan shampoo-nya ke telapak tangan secukupnya. Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Setelah itu, usapkan ke rambut kita dan pijat perlahan rambut kita dari kulit kepala hingga ke ujung rambut. Langkah berikutnya yaitu bilas rambut kita dengan air yang bersih. Dibilas, jangan sampai ada busa lagi yang menempel di rambut kita. Nah, yang terakhir, yang paling penting yaitu keringkan rambut kita dengan menggunakan handuk. Nah, itu tadi langkah-langkah membersihkan rambut atau yang biasa kita sebut keramas. Kalian bisa mengikutinya di rumah. Sekian video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.